Sekarang turun dulu, bawa pertama udah selesai juga. Dijanjiin mau diajak ke dalam lapangan sama Cak Buye. Mari kita gunakan kesempatan sebaik mungkin. Yay! Ntar biar bisa ngambil gambar Song for Pride sama Rasa Bangga. Mantap. Enggak, mau ke lapangan. Yuk. Oke, ini sudah dibawa lagi, bro. Ya, kita di Tribun Kidul. Ini teman-teman dari banyak sih subnya, saya nggak hafal. Yang jelas mereka nih mengatasnamakan Tribun Kidul. Ini mau buat koreo, koreonya lumayan antik ya, pakai koran, bro. Dari kenapa? Hah? Yos. Siapa? Di luar. Di yang luar. Yang bener-bener enggak bertiket. Om nerobos masuk. Iya, enggak sama. Dia kan enggak sama. Tanya cuma nanginya kan di sini kena teman tadi. Oh, gitu. Sekarang sudah. Oh, ngeluarin gas air mata? Iya, kan ada chaos di luar. Dari di luar ngeluarin gas air sebelum. Waduh. Yang loket. Terus sekarang udah aman. Udah. Yang enggak buat tiket udah diusir semua. Iya. Waduh, ini baru dengar nih. Kita udah fokus di sana aja. Ini bawa pertama. Masih. Salam 1-0. Sombong. Ayo. Waduh, lumayan ram ini. Nih, di sini kita ketemu sama mahasiswa spesial ID 35. Ya, 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 ya. Sibuk dia, sibuk. Sibuk demi AdSense. Sebenarnya angle di sini untuk nonton ya nggak enak, bro. Tapi karena di sini saya mau silaturahmi sama teman-teman dari Tribun Kidul, jadi saya turun lah ya buat ketemu sama semuanya. Terutama sama Cak Desi dan Buye. Itu Cak Desi udah mau minta jersey saya, bro. Buye juga minta jersey saya. Waduh. Mau cuma satu, punya cuma satu. Mau diminta. Nantilah ya, kalau misalnya saya punya banyak, saya kasih-kasih. Pulang besok sore di Bumerasi. Nginep di mana? Nginep di tempat biasa, di rumah tangan. Ini bakalan kalah kayaknya Bali United nih. Bali United bakalan kalah deh. Ya, abis ini gue lagi soalnya. Wah, ya dah, kita mah santai aja, poin masih jauh selisihnya. Kaya. Waduh, ini tadi dari sini nampak peluangnya Persebaya bagus banget, bro. Itu kalau misalnya si Wawan gak sigap, jadi gol itu gila. Persebaya bagus sekali mainnya malam ini. Kita Bali United benar-benar cuma ngandelin serangan balik aja. Ya ampun. Buat seri. Minimal kita pulang bawa 1 poin lah ya. Biasanya kan kita ngeliatin dari atas aja, nih pemain Bali United lagi pemanasan di depan saya, bro. Itu pelatih fisiknya tuh, Yogi namanya. Nah, tadi kan saya main di Kidul, terus sekarang saya jalan ke tribunnya Green North. Ini pas juga di depannya Semeton. Kita duduknya di lintasan lari, bro. Ini VIP-nya VIP kayaknya.
Persibel Surabaya bisa meraih kemenangan.